meeting, belum meeting, webinar. Nah tentu hal-hal kita kesempatan dia, dan ini adalah salah satu forum strategis juga karena akan dilaksanakan dengan beberapa atau dirangkai anggotanya ada 7. Yang hadir di sini ada 2 abang kita dari presidium, abang Saleh Sigmun sebagai salah satu ruangan hari ini supaya efektif. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke apa ketua. 11 Agustus besok itu final kegiatannya. Insya Allah kalau tidak ada lagi arah militan yang menghalangi kegiatan itu. Tapi kalau yang menyangkut hal-hal lain itu sudah kami panitia sudah pastikan untuk melaksanakan pada tanggal 14 Agustus di Sistel Hotel dengan cara yang bisa dilakukan itu dengan Zoom. Nah, tentang mekanismenya pelaksanaan itu akan dijelaskan detail oleh baik presidium maupun steering committee, dan hal-hal lain juga tentang keadministrasian itu ada sekretaris di samping saya yang membantu mensukseskan kegiatan ini baik secara administrasi maupun secara pelaksanaan musuh tersebut. Adapun peserta itu ada 10 kabupaten yang nanti mungkin 9 kabupaten itu yang bisa sebagai peserta penuh, tapi nanti itu akan dijelaskan oleh presidium karena pada prinsipnya panitia menerima yang sudah matang. Saudara-saudara pers, bahwa apa yang saya sampaikan ini banyak kurangnya. Terlebih dahulu saya memberikan penjelasan dulu oleh sekretaris sebelum saya minta persediaan steering committee kemudian presidium untuk penjelasan lebih detail kepada Dinda Patrick. Saya mohon untuk bantu saya untuk memberikan penjelasan hal-hal yang teknis dalam pelaksanaan tersebut terkait dengan sampai dengan kita menuju ke Sisbel. Tidak dengar, jadi kami juga mohon maaf kepada orang-orang yang ada sini, pengunjung, suaranya untuk dengar lagu di situ oleh suara kami. Ya, silakan ya. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami kesediaan dari salah satu dari anggota presidium kira sudah familiar karena Manugari kecil. Silahkan nanti ditanyakan apa-apa yang menjadi itu. Bisa juga misalnya karena ini sudah sekaligus ada hal-hal yang bisa dikomentari oleh beliau dalam kapasitasnya atau dalam tugasnya sehari-hari, mungkin bisa dikasih waktu. Kita hari ini dan ke depan. Pertama untuk diketahui oleh teman-teman pers bahwa dalam rangka sama-sama memperkuat, mendorong eskalasi pembangunan sesuai dengan cita-cita daerah baik di tingkat majelis daerah kabupaten kota di provinsi maupun di tingkat wilayah itu sendiri atau di tingkat provinsi. Itu yang terkait dengan program kerja, dan karena sifatnya organisasi ini independen maka otokritik menjadi ciri khasnya dalam rangka kritik yang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin di dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan pemerintahan itu tidak mengena sasaran sesuai dengan target-target prioritas misalkan. Itu akan kami lahirkan juga rekomendasi-rekomendasi khusus untuk menjadi referensi dan akan selalu dimonitoring oleh kelembagaan selama sepanjang masa kepengurusannya. Untuk teman-teman pers pahami, kepengurusan ini berlaku selama 5 tahun, 1 periode sebelum restrukturisasi lagi. Itu secara teknis dan muatan-muatan yang kita lakukan. Kemudian nanti akan juga diisi dalam muswin ini, seharusnya ini muswin 1 kali dengan beberapa item di dalam,
tapi sebagai wujud kebersamaan dan partisipasi serta keberpihakan kita terhadap kondisi pandemi yang kita pahami bersama, bukan saja skala regional Papua Barat, tapi ini menjadi skala global mendunia. Sesuai dengan komitmen kebangsaan, maka apa yang menjadi keputusan untuk kepentingan kebersamaan, kita mencoba tanpa harus menghilangkan esensi kegiatan, harus melakukan muswil itu dengan pola-pola yang mengindahkan, tetap mengindahkan apa-apa yang menjadi syarat-syarat COVID. Publikasi, kemudian juga mensosialisasikan kegiatan ini, kami menganggap bahwa teman-teman pers adalah mitra yang strategis untuk menyampaikan ini kepada publik sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman pers. Kami ini adalah juga punya tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya. Yang berikut terkait dengan pelaksanaan muswil sendiri, itu sedianya dilaksanakan berapa hari, karena ini dirangkai dengan langsung dengan tempat kerja ya, pelantikan ya. Dan ini dilakukan secara virtual dan memang ya, beliau ini sekretaris panitia yang punya gagasan ini juga dengan harapan bahwa hasil daripada rapat tadi malam, gagasan untuk melakukan pertemuan dengan saudara-saudara dari pers itu sudah lama, tapi karena kondisi yang membuat panitia tersendat-sendat ya. Nah, untuk itu saya di Indonesia mungkin di luar negeri juga ada kan ya. Nah, itu sekarang ketua dewan etiknya adalah mantan wapres Kakanda Yusuf Kalla, kemudian ketuanya pernah dijabat oleh Bang Mahfud MD ya Bang ya, koordinator presidium, beberapa menteri juga. Sekarang alumni HMI juga kalau tidak salah ada 7 yang jadi menteri, termasuk abang kita Bang Bahlil Hadalia yang sekarang jadi salah satu menteri dari Papua Barat, Papua. Kemudian hampir seluruh institusi-institusi strategis di pusat juga itu banyaklah alumni di situ. Di Papua Barat kalau tidak salah 2 gubernur, wakil gubernur terakhir juga itu adalah mantan alumni HMI.